optik melawai. Udah pengalaman ya saya kira, sehingga masalah debat itu kan menjadi seorang pemimpin bukan hanya butuh imajinasi, bahkan imajinasi. Karena mereka juga udah pengalaman ya saya kira, sehingga masalah debat itu kan menjadi seorang pemimpin bukan hanya butuh imajinasi, bahkan imajinasi itu pun harus bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi nggak bisa imajinasi liar, itu jelas banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita nggak pakai ribet, kita nggak pakai pencitraan, karena mereka orangnya juga dua-duanya apa adanya. Jakarta menyala pokoknya. Debat yang kedua ini lebih seru ya daripada yang pertama ya. Jadi dengan demikian maka warga bisa menilai siapa yang terbaik dan paling siap untuk memimpin kota Jakarta ke depan. Dari lembaga survei baru-baru ini kan Mas Pram ini menyalip cukup gitu ya dari masalah. Iya. Jadi survei ini kan menjadi gambaran pengetahuan bagi kita, dan kita melihat hasil survei Mas Pram dan Bang Dul ini ada progres secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa program-program yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul itu membumi, rasional, dan bisa diterima oleh warga Jakarta ya. Dan kita berharap dengan semakin bertambah mendekati tanggal 27 ini, dukungan warga Jakarta akan semakin besar untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. 100% optimis ya, swing voter terutama bagi anak-anak kita Gen Z, Gen Z, Gen Y yang belum menentukan pilihan. Sekarang waktunya untuk bisa menentukan pilihan, pilih pemimpin Jakarta ke depan yang cocok dan sesuai dengan karakter Jakarta, yang mampu membangun Jakarta ke depan. Dan sekarang tentukan pilihan, karena 5 tahun sekali. Pikirkan baik-baik, jangan salah pilih untuk bisa membangun Jakarta ke depan jauh lebih baik, dan gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara Anda akan menentukan Jakarta 5 tahun ke depan. Kami yakin dan percaya bahwa Mas Pram dan Bang Dul akan mampu membuat Jakarta 5 tahun ke depan lebih menyala dan lebih hebat untuk bisa melanjutkan apa yang sudah kita letakkan 5 tahun yang lalu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.